Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Suwarun min ahwalil ulama'ir rabbaniyin ila li ba'di ahli al-Basrah. Man sayyidukum? Gala al-Hasan. Gila bima sadakum? Kala ihtajan nasu ila ilmihi wastagna huwa an dunyahum. Wa an Abi Bakar al-Hudhali al-Syair al-Mashhur qala qala Abu al-Abbas as-Saffah bi ayyi shay'in balagha hasanakum, ya'ni al-Hasan al-Basri, ma balag. Qultu ya Amir al-Mu'minin jama'a kitaballahi wa huwa ibnu itsnatay ashrata sana falam yujawiz suratan ila ghairiha hatta ya'rifa ta'wilaha wa fima unzilat walam yaqlib dirhaman fi tijaratin walam yali li sultani imaratan walam ya'mur bi syai'in fihim hatta yaf'alahu wala bi tarki syai'in hatta yada'ahu. Di beberapa pertemuan menjelaskan tentang sifat ciri tanda ulama akhirat dengan dalil ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi, perkataan para sahabat, para tabi'in atau para ulama. Kali ini menceritakan gambaran kehidupan mereka sesuai apa yang ada dalam ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi. Jadi benar-benar ada ulama akhirat yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an atau hadisnya Nabi. Dan itu dilakukan oleh mereka dengan mujahadah, dengan jerih payah melawan keburukan kejahatan yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam dirinya. Di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini dengan perbedaan pendapat yang ada bahwa beliau dikatakan sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang yang menjumpai sahabat Nabi, beriman, belajar dari para sahabat. Itu disebut tabi'in. Dan mereka tidak bertemu, berjumpa dengan Rasulullah walaupun hidup di zaman Nabi. Waktu Nabi hidup, dia beriman, tapi gak pernah bertemu dengan Nabi, hanya bertemu dengan sahabat. Ini dikatakan tabi'in. Lah Imam Al-Hasan Al-Basri ini menurut perbedaan pendapat beliau adalah sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in.
Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarani. Lah Imamul Hasan Al-Basri ini adalah di antara orang yang istimewa, di antara orang yang mulia, khususnya dalam sejarah Islam dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hidup di zamannya, khususnya Ahlul Basrah, itu mereka ditanya, siapa pemimpin kalian? Siapa tokoh kalian? Pujaan kalian? Ahlul Basrah ditanya, pujaan kalian siapa? Pemimpin kalian siapa? Idola kalian siapa? Mereka menjawab Al-Hasan. Itu yang dimaksud Imam Hasan Al-Basri. Nah, sudah ditemukan nama dari pemimpin mereka, sudah ditemukan sosoknya. Lalu yang bertanya ini tanya kembali, Bima sadakum? Dengan apa ia menjadi pemimpin kalian? Dengan apa ia menjadi idola kalian? Enggak mungkin seseorang kita tokohkan atau kita idolakan tanpa memiliki sesuatu yang istimewa dalam diri kita. Orang yang memiliki istimewa dalam diri kita dari beberapa hal, kita jadikan dia adalah idola, panutan, dan yang lain sebagainya. Oh, ilmunya, amalnya, kemudian ibadahnya dan lain sebagainya. Kalau ada, oh, saya mengidolakan dia, orangnya gak punya apa-apa, bodoh misalnya, pelit, kejem, beliau dijadikan idola, yang berarti yang menjadikan idola ini kan orang yang gak waras, mengidolakan seseorang yang sama sekali gak memiliki kelebihan dalam dirinya. Lah mereka ditanya, bagaimana Imam Al-Hasan Al-Basri ini menjadi panutan kalian, idola kalian, tokoh kalian? Apa yang dimilikinya? Apa yang dipunyainya? Hanya dijawab, ihtajan nasu ila ilmihi. Orang-orang ini semuanya membutuhkan kepada ilmunya. Nah, para ulama itu kita butuhkan. Kita membutuhkan mereka. Kita membutuhkan mereka apanya? Ya pasti ilmunya. Kita membutuhkan daripada ulama itu adalah ilmunya. Karena ilmunya itu adalah petunjuk yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membahagiakan kita, yang bisa menjauhkan kita dari kesusahan, kesedihan. Dan mereka bisa membimbing kita, mengajarkan kepada kita cara ibadah yang benar, sehingga kita membutuhkan mereka. Kalau orang mengatakan enggak butuh ulama, itu orang yang enggak punya akal. Orang yang punya akal, dia bisa beribadah itu dari mana? Dari nonton, hanya ngelihat, enggak bisa. Kalau dia hanya ngelihat, oh sholat itu gini, berdiri, nanti rukuk, ini, tahu jumlah rokaatnya dari setiap sholat misalnya, kemudian dia sholat, benar? Enggak bisa. Harus apa? Harus diajarkan. Ini ketika berdiri yang dibaca ini wajib, ini rukun, enggak boleh ditinggalkan, walaupun misalnya satu hurufnya. Harus terbaca semuanya. Ini memiliki syarat ini, dijelaskan di situ, baru kita dalam pelaksanaannya bisa benar. Berarti kita butuh mereka yang mengajarkan kepada kita. Sebenarnya seperti itu, semua orang ini butuh ulama.
Tapi wujud kehidupan kita acuh dari mereka, cuek, seakan-akan kita nggak membutuhkan mereka. Nah, keminter lah, kasarannya keminter, tapi nggak ngeroso. Kalau dia ini keminter nggak ngeroso. Nah, kalau dulu ulama itu, wow, luar biasa, yang jauh datang, yang deket nggak menyanyiakan kedekatannya dulu. Kalau sekarang yang deket menyanyiakan, apalagi yang jauh, sincet tidak gelem. Apa orang itu? Streamingnya aku. Mungkin alasan capek, padahal harus dipancing. Titip sesuatu cek teko, enggak teko dititip orang liane. Lu ini disia-siakan. Disia-siakan, padahal mereka itu dibutuhkan bukan hanya di dunia, bahkan di surga pun dibutuhkan ulama. Ahlul Basrah memahami hal itu, mengerti hal itu. Imam Al-Hasan Al-Basri ulama, sehingga mereka mengatakan apa? Kita jadikan ia adalah pemimpin kami, tokoh kami, idola kami, panutan kami, karena kita membutuhkan ilmunya. Terus wastagna huwa an dunyahum, tapi beliau tidak membutuhkan dunianya mereka. Sifatnya ulama akhirat. Mereka mau memberi tapi tidak mau mengambil. Meminta enggak. Tidak mau mengambil atau meminta dari orang-orang yang diajarkan. Kalau sekarang kan sebelum diajarkan sudah ngasih bandrol. Bahkan sebagian daerah itu kalau enggak ada DP ya enggak jadi, enggak berangkat. Triknya terkadang main asisten. Bukan orangnya langsung, asistennya, seakan-akan yang minta itu asistennya bukan orangnya. Loh, yang mempekerjakan asisten apa? Ya sami mawon, kerja sama. Apalagi ada yang undangannya itu nanti nunggu sekian tahun. Wah, DP sekian, kena pandemi, buyar wis. Duit ya ada. Masuk dijauh enggak mungkin. Dada. Ada yang pesan sampai nginep-nginep. Ini benar nginep-nginep. Yang ngundang sampai nginep-nginep. Itu pun 2 tahun. Kena pandemi ini. Sudah. Lah Imam Al-Hasan Al-Basri mau memberikan apa yang dia miliki daripada ilmunya, tapi dia tidak membutuhkan dunianya orang-orang itu. Enggak membutuhkan. Lah ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah, izhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kalau kamu tidak tertarik dengan apa yang dimiliki orang, orang akan mencintai kamu. Tapi kalau kita tertarik apa yang dimiliki orang, selalu tertarik, kepingin aku kayak ngono. Orang kepingin aku kayak ngono. Terus seperti ini, orang enggak akan mencintai kamu. Kenapa? Kamu seakan-akan kamu akan terus meminta dari orang tersebut dari apa yang dia milikinya. Tapi kalau enggak, orang akan mencintainya. Itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, yang termulia, yang terbaik yang dimiliki oleh Imam Al-Hasan diberikan kepada orang-orang. Yang mau belajar ini, yang mau belajar itu, yang mau bimbingan ini, bimbingan itu dikasih. Tapi beliau tidak meminta, tidak mengharapkan dari mereka semuanya apapun. Karena itu juga diceritakan dari Imam Abu Bakar Al-Hudali, Asy-Syair Al-Masyhur. Imam Abu Abbas As-Saffah pernah bertanya, "Bi ayyi syai'in balagha hasanukum ma balag?" Dengan apa? Dengan apa hasan kalian, yaitu Imam Hasan Al-Basri ini, yang kalian miliki, yang kalian cintai, mendapatkan kemuliaan seperti yang ia dapatkan sekarang? Dengan apa? Kok bisa? Sampai mereka itu mencintai, sampai mereka mengidolakan, sampai mereka itu
apa ya, mengutamakan dari yang lain. Kok bisa? Dengan apa dia mendapatkannya? Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Hanya dikatakan, ya Amirul Mukminin, jamaah kitab Allah wa huwa ibnu ithnata asyra sana. Ia ini menggabungkan Al-Qur'an alias hafal itu masih usia 12 tahun. Berarti anak istimewa. Usia 12 tahun sudah hafal Quran. Kalau kita kan mungkin hanya takjub, hanya kagum, enggak memuliakan. Tapi yang ada hanya hafal. Yang ada di kita ini hanya hafal. Tapi walaupun hanya hafal, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Walaupun hanya hafal, anak dalam usia seperti itu hal yang luar biasa. Apalagi ini bukan hanya hafal. Beliau ini hafal, bahkan tidak melewati satu surat ke surat yang lainnya kecuali beliau mengetahui tafsirnya dan untuk apa diturunkan ayat ini. Komplit kan? 12 tahun. Usia 12 tahun hafal Al-Qur'an, tidak berpindah ke surat kecuali surat yang telah dilalui ayat demi ayatnya, itu diketahui tafsirnya dan untuk apa diturunkannya. Kita coba sudah hafal apa menang tafsirnya, kemudian untuk apa diturunkan, tambah. Kita ikut satu bulan, ikut satu bulan, kalau kita apa review ya, ya review ya, kita putar ulang lali bisa hadisnya atau ayatnya, perkataan ulama nggak ada yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam pikiran kita nggak ada hadisnya ayatnya, padahal ketika diajarkan menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, menyebutkan perkataan ulama, kita nggak ada yang hafal, padahal hanya potongan-potongan. Kita gak ada yang hafal. Ini enggak, 12 tahun. Anak zaman sekarang 12 tahun pinter main game, pinter online, pinter ngatur gambar, ini itu dan yang lain sebagainya. Ini 12 tahun menjadi ulama, sudah menjadi orang yang istimewa, hafal Quran, tafsirnya dan yang lain sebagainya. Itu yang pertama, kemuliaannya. Jadi kenapa kita mengidolakan, mengistimewakannya, menjadikan ia panutan? Karena beliau masih usia 12 tahun sudah paham, sudah hafal Al-Qur'an. Lu pantas jadikan pemimpin walaupun usianya seperti itu. Pantas, kenapa? Lebih mengerti yang terbaik dalam kehidupan kita daripada diri kita. Kita mungkin menang usia, usia sekian. Tapi kalau kita enggak punya ayat Al-Qur'an, enggak punya hadis dalam kehidupan kita, kita ini enggak memiliki sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Enggak tahu yang terbaik untuk kehidupan kita, enggak tahu. Yang mungkin ia ketahui karena dia enggak tahu ayat Al-Qur'an, enggak tahu hadis Nabi, yang terbaik adalah duit. Tapi yang mengerti Al-Qur'an, mengerti hadisnya Nabi, yang terbaik itu bukan duit. Makanya ini menjadi istimewa. Penduduk Basra mengistimewakan dan memuliakannya dan mengidolakannya. Makanya ketika ditanya apa yang membuat ia mencapai kedudukan yang luar biasa di dalam diri, kehidupan kalian ini, 12 tahun sudah hafal Quran, 12 tahun sudah mengerti tafsir ayat Al-Quran, kenapa diturunkan. Lalu walam yaklib dirhaman fi tijaratin, gak pernah berdagang. Gak pernah berdagang. Ya, kalau orang pernah berdagang itu biasanya nyerempet-nyerempet goro, ya, syubhat itu terjadi. Iya kan? Ya, pernah berdagang pasti. Api ini, apalagi awal-awal berdagang. Ya, awal-awal mula berdagang itu kepingin apa? Meraup keuntungan. Ya, untuk membahagiakan nafsunya, dirinya. Kadang goro-goro. Ini walamnya klip dirahman fi tijaratin. Belum pernah berdagang.
Lalu walam yali ili sultan imaratan, tidak memiliki atau mendapatkan jabatan sama sekali dalam pemerintahan. Jadi tidak dekat dengan mereka dan tidak mendapatkan apapun dari mereka. Nggak ada, nggak ada niat, oh saya mau masuk untuk menasehati, untuk merubah, nggak ada. Yang ada kan kalau sekarang kan alasannya seperti itu. Saya mau masuk untuk merubah dan yang lain sebagainya, merubah dirinya. Nah, dari ndak duwe menjadi duwe. Dari tadi takut haram menjadi berani haram, merubah dirinya, bukan merubah yang ada untuk menjadi lebih baik, bukan. Buktinya apa? Banyak, lihat. Banyak buktinya sudah. Semuanya itu dulunya masuknya alasannya seperti itu. Nah, ini beliau enggak. Ini yang lebih hebat dari orang-orang itu, malah menjauh kok, malah menghindar dari kehidupan pemerintahan. Beliau tidak pernah mendapatkan apapun dan tidak pernah dekat dengan mereka atau duduk dengan mereka dalam sesuatu yang diinginkan, nggak ada. Kemudian hebatnya lagi, beliau ini tidak memerintahkan sesuatu kepada penduduk Basrah kecuali beliau melakukannya. Jadi bukan ngomong tok, tapi juga jalankan. Kalau kita kan enggak ngomong tok, ojo ngene, lakon ono ngene, ngongkon orang ngelakoni tapi kita enggak ngerjakan. Ini baik, kalau kamu sedekah sekian dalam setiap harinya walaupun kecil, kamu akan mendapatkan keuntungan, doanya malaikat, ini itu dan sebagainya. Tapi dia sendiri enggak ngelakukan, hanya nyuruh orang. Ini enggak, beliau memerintahkan orang melakukan kebaikan, beliau adalah orang yang melakukannya, bukan orang yang meninggalkannya. Karena beliau tahu, beliau hafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Diperintahkan oleh Allah, jangan lupa diri. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Dia tahu. Nah, Allah melarang untuk melupakan dirinya di dalam memerintahkan kebaikan atau menjauhkan, menghindarkan orang dari kemungkaran. Kebanyakan orang kan gitu, lupa diri, ngilingi ke orang, ojo haram, dosa, tapi dia ngelakuin ini mungkar, harus dihilangkan, harus dirubah. Lah kok ngelakoni, lupa dirinya dia, nyuruh orang melakukan kebaikan, memerintahkan orang menjauh dari kemaksiatan, kemungkaran, tapi dia melakukan, lupa diri. Sedangkan Allah mengingatkan, wala tansauna anfusakum. Allah mengatakan, wala tansauna anfusakum. Perintahkan orang melakukan kebaikan, larang orang melakukan kemungkaran, tapi jangan lupa diri kalian juga melakukan. Makanya Allah sudah mengancam dalam ayat yang lain, surat yang lain, kabura maktan indallah antagulu ma la taf'alun. Justru murka Allah akan lebih besar bukan kepada orang yang melakukan kemungkaran yang dia halangi, atau orang yang meninggalkan kemakrufan yang ia perintahkan. Justru murka Allah lebih besar kepada dia. Kenapa? Dia memerintahkan orang melakukan kemungkaran, tapi dia memerintahkan orang melakukan kemakrufan, tapi dia meninggalkannya. Memerintah menghalangi orang, mencegah orang melakukan kemungkaran, tapi dia mengerjakannya. Dan itu sudah digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Pelaku-pelaku seperti ini sudah digambarkan oleh Rasulullah, nanti diputer di neraka. Seperti binatang untuk apa? Ngaduk. Nah, aduk, dulu kan ngaduk sesuatu itu kan dengan alat. Kalau sekarang kan mungkin blender. Dulu dengan tangan atau dengan binatang seperti keledai misalnya. Ngiling. Ngiling muter nerakan dengan beratnya muter keliling. Orang-orang yang pernah dicegah melakukan kemungkaran, orang-orang yang pernah diperintahkan melakukan kebaikan, itu kok neraka wong iki? Ada apa dia dengan neraka? Ditanya, kamu kan menasehati aku untuk meninggalkan kemungkaran. Kamu kan nyuruh aku untuk melakukan kemakrufan ini. Iya, aku memerintahkan kalian.
aku menghalangi kalian, tapi apa yang aku perintahkan enggak aku lakukan, apa yang aku larang aku kerjakan. Karena itu diperingatkan dalam sebuah syair, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan berusaha kamu menghalangi orang melakukan keburukan kejahatan sedangkan kamu melakukannya. Itu dosa lebih besar yang akan kamu dapatkan. Dosanya lebih besar daripada pelakunya tadi. Yang melakukan dapat dosa, mungkin dosanya juga besar, tapi kamu yang melarang tapi kamu melakukan lebih besar, lebih besar. Lah beliau enggak, walam ya'mur bi syai'in fihim hatta yaf'alahu. Tidak memerintahkan seseorang, khususnya dari penduduk Basrah, kebaikan kecuali beliau juga melakukannya, mengerjakan. Wala bi tarki syai'in hatta yada'ahu. Tidak memerintahkan orang meninggalkan sesuatu kecuali beliau juga meninggalkannya. Ini kerjasama. Beliau memerintahkan, ayo kita lakukan ini, beliau juga ikut. Ayo kita tinggalkan ini, beliau juga ikut meninggalkannya. Jadi mengatakan sambil mengerjakan, mengingatkan untuk meninggalkan sambil menjauhi. Ini beliau, karena itu dijadikan panutan. Jadikan panutan, jadikan idola. Kenapa? Perilakunya itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Kehidupannya itu sama dengan apa yang disampaikan. Nah, ini gambaran daripada ulama akhirat, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di sisinya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari mereka. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.